الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وألهمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه اتدم قادوة بلوتيقاء yaitu nomor dua, keputusan muktamar perhimpunan ulama di Syishan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah orang hak turut dalam bab akidah, yaitu turut jalannya cara Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Dalam mazhab fiqh pula, iaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Manakala tasawuf pula mengikut manhaj Junaid. Kerana gapo? Jadi muktamar perhimpunan ulama hak selama 3 hari di Syichen. Keputusan yang keduanya iaitu Quran mempunyai batasan. Quran mempunyai batasan dan garisan dilingkungi atau diliputi dengan ilmu-ilmu yang bertugas dan menolong atas menerangkan arti dan maksud-maksudnya. Quran ini bukan boleh pihak ikut rasa tak. Ya, ada cara dia dan dia ada ilmu-ilmunya yang duduk kawal, duduk jaga takut menyeleweng daripada pihak yang sebenar. Ya, ada manhaj, ada cara dia. Sebab tu Quran yang kita nak buat fikir banding kata serupa dengan kitab biasa tu tak boleh. Ini adalah kalamullah, kata-kata Tuhan. Supalah kalaulah negara ni ada tamanun atau dustur atau unai-unai sana itu, maka orang kau nak giti kuam atau nak tafsir unai-unai semua saat itu, orang tertentu sahaja, bukan semua orang saat itu boleh nak pahal ikut rasa. Tak boleh. Kalaulah kita kata unai-unai itu pun setara itu dah, kena orang duduk di sana boleh tikuam tu pun dipaksa, contohnya hakim, maka Quran ni kalamullah, kena beringat benarlah. Bahkan Quran ni ialah kalamullah, kata-kata Tuhan yang membawa rahmat, membawa ilmu kepada manusia seluruhnya dan membawa hidayah, petunjuk, membawa kemajuan. Maka bagaimana nak helok wi orang yang tak sapa satu tahap pak ya diakui atau orang aku yang rap dia namai kecek hatu jadi sepik sapak penpan punah habis lah tu gak. Sebab tu dia sebut sini bahawa Quran mempunyai batasan. Quran ni ada garis seri. Okey, panggil Quran ni ada kedeng red line, tak boleh nak kek nak lakuk sepada lepas dan ni yang ni kena beringat molek.
dan ada garisan, ada garisnya dia. Nah, sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man kadzaba alayya, siapa hak dusta di atasku." Nah, "falyatabawwa maq'adahu minan nar." Maka hendaklah dia buat siap sedia untuk masuk satu tempat, satu tempat dia neraka, wal iyadz billah. Nah, waya ulama ialah ulama hak yang memang mereka sana itu siqah, kuat kepercayaan itu tinggi, waranya, moleknya, juguhnya, sehingga kita terima. Dan orang-orang lain semua sana itu, ulama-ulama yang lain bakal terima, maka itulah barulah kita boleh percaya. Sebab tu bila tak ada kemahiran, tak ada kemahiran, tak ada jadi ahli, maka tengok Quran ni hak nak bawa, nak ui orang maju, nak ui orang senen ni, dia jadi balah ke mana? Quran tak pernah jadi. Quran ni hanya membawa rahmat. Tapi setengah orang sana mari tafsir, bawa kepada pecah belah dan sebagainya, maka itu bukan dah tu. Nah, supaya Islam lah, agama Islam ni agama yang membawa rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utuskan engkau wahai Nabi Muhammad melainkan supaya engkau jadi rahmah sekalian Allah. Bukan kacau. Nak buat, kalau agama sana itu bawa agama tu mari buat timbul masalah, semua jadi masalah, maka itu tidak lagi jadi rahmah. Sebab itulah kena beringat nalah orang-orang hak pandai ni. Nak buat tubik satu-satu tafsir, faham eh, nak ingat molek lah. Karena singgung benda tu buat pun jadi timbul, tak timbul pecah belah semua. Maka makna kata Islam yang jadi rahmah, mana jadi rahmah belah. Nah, sebenarnya Islam tu tak ada ajar sikit. Ada di antara orang-orang Islam ni yang menyakiti agama dia lebih banyak daripada memberi manfaat. Nah, wakwi menyakiti. Nah, wakwi timbul macam-macam. Tu mana tu? Quran ni mempunyai garisan diliputi. Nah, diliputi apa maksudnya Quran saat itu? Keliling Quran itu kena ada ilmu dia. Diliputi dengan ilmu-ilmu. Tengok, kita tengok. Ilmu Quran di antaranya ilmu baca. Baca tu kena jaga dah. Nah, kena jaga dah. Waratilil Quran tartila. Hendaklah baca tartil, baca dengan baik, baca dengan tajwid. Dan Quran ni bila buka Quran tu pun kita kena dengar. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibaca Quran kena perhati, dengar, tengok. Quran besar, Quran ni bukan semata-mata boleh gitu. Dan Quran ni ada ulumul Quran, ada ulum Quran. Ilmu Quran ni dia ada nasikh mansukh. Nah, ada nasikh, mana ada hak yang menasahkan, hak yang membatalkan hukum dia, ada bacaan dia. Nah, dan ada pula orang panggil am, hak sebut lafaz umum, hak khas, sebut secara khusus. Dan ada dia ada qat'i. Qat'i mana hak yang putus dilalah makna dia, dan ada dhanni. Maka hak zanni, hak qat'i, semua tu benda-benda saya sebut ni orang tak pandai, tak boleh buat kerja mula lagi. Keliling
dia saat itu kena guna ilmu belaka, nak masuk ngarung, nak masuk baca dia, nak masuk korek ilmu-ilmu yang ada dalam Quran saat itu, kena guna ilmu juga. Ilmu ni lah yang bertugas nah, dan menolong, ilmu ni lah tolong atas menerangkan adanya mutasyabih, ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat hak makna dia saat itu, maksud dia tidak boleh takwil, tak boleh tafsir makna lain. Dan ada ayat mutasyabih banyak dalam Quran saat itu. Ulama korek tu baik siap dah Qur'annya, ada ilmu Qur'an sakok pau dengar tetap masalah asbabun nuzul, sebab-sebab turun, sebab-sebab turun. Dan Qur'an ni ada ilmu tulis Qur'an, kitabatul Qur'an, tulis Qur'an, kitabatul Qur'an. Dan ada ilmu tulis, dan ada ilmu baca, dan ada ilmu asbabun nuzul, dan ada khas, ada am, ada mutlak, ada mukayyad, ada muhkam, ada mutasyabih. Ulama tu baik siap-siap dah, yek-yek tu baik sesah dah. Mudah bila ulama tu baik hak ni. Lepas tu mari setengah orang sana tu buat ngaku kata panah buat apa hak ni, tak saya bakar ni. Tak saya kira dengan muhkam mutasyabih, tak sekira dengan am khas, tak sekira nasikh mansukh, tak sekira dengan apa ni asbabun nuzul, tak sekira dengan tu, tak sekira dengan ni. Anda kata nokri tu baik jalan lah, tak boleh kira dengan remah tu. Kerana apa? Kerana Quran ni duk mari yak gitu telah tu dah. Nah, sebab itulah tu maknanya dan menolong atas menerangkan arti. Arti apa? Arti makna-makna dia. Dan Quran ni dia layak, sesuai, boleh setiap orang baca, setiap manusia boleh baca, boleh kapa. Sebab tu ya tafsir mari sana itu, ya tafsir hak ulama, tafsir mari hak sudah dah. Kita boleh baca. Baca saat ni tu pahamai kita. Kalau pahamai kita taklah bijak sangat, boleh paham Quran, ya boleh paham. Cuma bila tepat-tepat hasasi atau sensitif layak on, maka kena ingat kena ada alat dia. Tak boleh makin awak rapuh kasar gedung-gedung itu. Eh, sebab rapuh kasar ni tu menimbulkan pecah, getok. Nah, supaya ada berlaku lah ni tu, orang panggil getok. Getok tainai sama kita. Getok bukan getok tamada, pecah. Getok supaya kacau getok tu, ya getok dah lepak akidah. Allah, nak ingat mana? Cuba-cuba tashkik, cuba-cuba mari duk wakwi main mancai dalam manhaj hok ribu-ribu, juta-juta ulama turuk ni. 90% lebih orang dah turuk manhaj Asy'ariyah Maturidiyah. Tiba-tiba contohnya Wahabi mari cuba-cuba buat uya di songsai, buat uya di main mancai, buat uya di kapa. Sebab apa remo? Nah, antara mana tu? Memang nak ingatlah tak orang ramai lagi tu. Nah, kalau asal songsai kapa rojoklah kita kita besar-besar. Dan ulama-ulama Asy'ariyah Allah ni tu banyak, pakak saratlah fuad demo. Yang ada waktu baik apa gedung-gedung tu. Nah, cubilah tu orang atau juta ada lagi ni 1800 juta lagi orang Islam semua seluruh dunia. Pahala sunnah jamaah turuk Asy'ariyah ni 90%, 95%. Kau tengok. Nah, bahaya benar. Sebab terima ni rapuh, kasar dia panggil. Tak ada fikir kata apa pun kan kian hak nak berlaku selepas pada tu. Tak kira kata benda layak on, benda ni hasasi atau apa panggil sensitif. Nah, boleh wak rapuh itu pun nak. Ha, ning nak ayat. Dan maksud-maksudnya ada ilmu hak. Tak boleh lari bila hurai Quran, tak boleh lari, tak boleh tupik pada tu. Duk keliling kau tu. Ya ada, hak kita hurai boleh banyak tu, ya ada. Ya ada.
supaya muhurai alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, segala puji bagi Tuhan sekalian alam. Ada setengah orang kata alamin, alamin ni. Nah, alam, alam ni. Dia kalaulah dalam bahasa Arab tu dia menunjuk di atas. Nah, dia mulhaq, orang panggil disambungkan jamak muzakkar salim. Dia bukan jamak muzakkar salim, tapi benda ni tu kena menunjuk di atas hak yang berakal. Maka tiba-tiba ada orang cuba kata, "Hei, ada lagi ke manusia di planet lain atau daukrok hak lain je?" Ha, ha. Eh. Ya ada benda kan tu, hei, yang alami-alami tu mana banyak. Hak berakal tu hak serupa dengan orang. Jadi, eh. Ha, cuma kok benda ni kita tak atalah itulah muka kok tak ada. Nah, Tuhan ayat kata wallazi khalaqalakum ma fil ard di jami'a. Tuhan buat untuk kita ke semua. Nah, bagi di muka bumi semua hari itu. Nah, tak Tuhan pun tak ada ayat, ada ayatnya itu tentang masalah malaikat. Ayat tentang masalah jin. Itu ialah. Nah, tu no ya, dan ada huraiye hobe sing bangi untuk jadi iktibar, untuk jadi mau'izah atau untuk jadi ibrah, untuk mek borien deh buat ambil pengajian. Maka hatu tu ulama hurai banyak le betul dakwah. Nah, ada pun dalam masalah hukum nawak putusan gitu gini apa semua tu nak ingat nah. Hak nak hurai apa? Nah, Tuhan kata semum bukmun omyo fahum la yubsirun. Mereka itu semum nak hurai mana? Mana tuli? Mana bisu? Lepas tu pula mana buta nak hurai mana sekian-sekian tu wilwah Tuhan sebut. Hak tu tak ada mendarat apa. Tapi kalau sakut bawa dengan hukum ke apa semua, hak tu kena ingat benar lah. Ah tu itu nama situ ya. Dan makosid-makosidnya, makosid masa saya panggil cik tanarum. Agama ni ada cik tanarum. Ada tujuan, ada hikmah dia, makosid dia. Sebab itulah ada setengah orang waktu hasbu tujuan tu hasbu beriddah contohnya orang tina. Wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wa la yahillu lahumna an yaktubna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Orang hak tino hak ditolak cerai dah ni tu iddah ya 3 boleh atau 3 kali suci. Bila 3 kali suci ada setengah orang nak payah kata tak apa. Lah ni ada alat kita boleh cek boleh gapo kah. Gi cek hospital lalu kata lekat. Bila tak lekat boleh nikah lain kah? Ha. Moga gak tujuan iddah saat itu. Kerana tak se takut lekat capo nasab. Nah. Nak hurailah tu boleh tak leh. Kerana gapo? Kerana Tuhan wayak ada kaedah-kaedah dia. Bila Quran wayakan itu bukan hikmah cik tanarum tutup nak wih tahu tu saja. Wih peluai katuk laki boleh kelek semula. Ya banyak benda lagi. Nak make hot tu mari buat ukur sana tak boleh. Tu nak wayak kata ilmu-ilmu Quran itu. Bukan kita boleh mari nak buat berhenti pahamai sendiri tak boleh. Nak turut. Nah, ulama katalah nalah tu ada maqasid dia, ada tujuan-tujuan cita narum dia. Nah, semua ni tu ulama goyak siadah. Nah, ulama korek cari tentang masalah maqasid serta ayat-ayatnya menjadi perkara yang dapat dilaksanakan dalam hidup. Ayat-ayat Quran ni boleh guna, boleh kita apa ni mari praktik atau mari guna dalam hidup kita harian. Nah, alah tu serta mencipta kata madun kemajuan Quran ni
boleh buat we maju. Nah, cuma Quran sah dia mula-mulanya you nak buat orang we jadi molek. Hak tu dulu. Karena orang ada molek sana itu ya stabe molek ya boleh mikir menghasil kemajuan. Dan dalam Quran itu sendiri pun koyak banyak ilmu-ilmu kan. Tentang masalah kemajuan. Koyak khususnya tentang masalah kemajuan rohani. Dikira kan oleh Islam sana orang yang maju sana itu ialah orang yang juru, orang yang bersupan molek fangang apa semua hajah semua kan. Nak manusia tu maju dan kemajuan. Tengok Islam ni suta ya, mari dalam masa Nabi sana itu 23 tahun boleh buat orang. Lepas tu pula boleh mengetah siapa 1000 tahun lebih boleh bawa kemajuan tu banyak. Nah, kalau pergi Turki, Turki ni kemajuan masa Islam dulu. Kita tengok lem mata cici tulis surah Yasin. Surah Yasin cobi. Halo ya. Pusing tu. Eh, buat macam mana? Oh ya kata. Nah, bijaknya lepas tu pula Allah-Allah kemajuan ni banyak. Ilmu-ilmu buat we timur ilmu kemajuan tu sebab tu masa Islam itu tu maju sungguh. Nah. Tu. Adab-adab dan Islam saat itu mencipta Quran itu menciptakan adab-adab. Nah, cara hidup perhubungan kita dengan orang lain. Tengok dalam Quran sebut. Nah, ya Yuhannas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Ado ke kita tengok tu hewan kami jadikan, wahai manusia kami jadikan daripada lelaki dan perempuan dan kami jadikan bangsa-bangsa saat itu cat tu cat ni macam-macam lah. Lepas tu pula wa qabaila qabilah itni lita'arafu untuk kena inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia saat itu orang paling takwa, orang paling takut. Ada ke orang akik sama di antara manusia hitam putih ke apa semua. Nah, noyaknya majunya Islam di Amerika duk balah orang hitam orang putih siapa ke fauni siapa ke belakang siapa ke apa siapa ke bakar. Nah, habis kena dadu pergi bunuh orang hitam sana itu timur masa Allah banyak mana mananya. Tapi dalam Islam ni tu dah lama dah ada orang Islam ni hidup buat haji umrah tak ada menghina menghina tak ada. Ada orang hitam, orang putih, apa macam-macam orang. Bakal duk semaya sekali senyum ambil air pergi mari. Bakal tolong, bakal kecek, bakal kapoh. Ya Allah, tak ada beza kibu. Di antara semua, kau bakal duk buat haji sani illa bittaqwa. Mereka dengan taqwa kepada Allah SWT. Menciptakan adab, juruh malak. Buat orang sungguh. Kita tengok ayat Quran tu, hasbu ya yuhal. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang berimeh itu jadi saudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka hendaklah beki islah di antara saudara-saudara tadi. Datuk Hasbu. Nah, fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan hendaklah takut Tuhan supaya kamu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai beriman, la yaskhar qaumun min qaumin. Jangan menghina satu kaum daripada satu kaum. Tuhan lagi sahaja adab. Asa yakunu khairan minhum. Boleh ada orang kita duk hina dia sana. Dia lebih baik daripada kita. Wala nisa'un min nisa'in. Jangan orang tina menghina orang tina. Asa yakunu khairan minhum. Boleh adanya orang duk hina sana itu lebih baik daripada orang menghina. Nah. Wala talmizu anfusakum.
Jangan duk apa ni malu ke orang. Wala tanabazu bil alqab. Jangan duk gelar dengan gelar orang tidak suka. Bisalismul fusuku ba'dal iman. Itulah benda tak malak, benda buruk selepas pada beriman. Wa man lam yatub fa ulaika humu zalimun. Siapa tak taubat maka orang itu zalim. Tengok hajar. Dan hajar la islah ya ayyuhallazina amanu jitanibu katsiran minadh dhann. Suruh jauh daripada suka jahat, suka tak malak. Inna ba'da dhanni ithbun. Nah, zon tu tak malak, dosa. Walau tajassasu, jangan cari hak orang. Kita ngitai-ngitai, kita cari hak orang. Kita apa cari, keburukkan orang. Nah, walau yang tabadukum ba'da, jangan mupak. Nah, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattakullah, inna Allah tawwabun rahim. Nah, kalau kita tengok situ kok Allah. Nah, inilah apa ni? Tuhan hajar siap-siap belaka dah. Dan ilmu-ilmu dalam Quran ada ilmu-ilmu. Nah, royak tentang masalah ilmu habumi. Nah, kecek halangi. Kecek boleh bite. Dulu ke tak ada. Skoda kata tengok bintang saat itu, Skoda kata untuk nak tahu balik naik balik jatuh itu ya. Tapi lah ni ilmu sebab bintang tu orang tu have supah bintang ke wassamai wattariq wa matraka mattariq supah lah bintang-bintang ke semua hari itu orang tahu siapa ke di Amerika tak satu samnak dah itu engkau nasar untuk kaji bintang boleh ni dah. Dan usul asal boleh hatta dautiah boleh bakal terosak ke apa semua ni tu masalah tahu ilmu bita-bita semua tu ilmu langit nah dah tu have supah dah nah dan semua ilmu dalam bombing semua saya dah baca kita ada sebuah ilmu tibbil Quran ni ilmu kedoktoran ilmu bomo oleh Quran ada ilmu al-ardil Quran ilmu bombing hatu sebuah Al-Quran ilmu al-insan Quran ilmu hasa ke manusia banyak malah waya manusia pangalah ada patu pula cara hidup apa semua waya abih manusia nah ah tu ilmu falak Quran ada ilmu falak ilmu abu labitain ada sebuah oleh Quran ada banyak ilmu-ilmunya patu pula akhlak-akhlak perangai seperti kita dah sebut tadi ayat-ayat tadi itu perangai hakapan itu oh ya suruh jadi molek nah waya hukum-hukum dan rahmah dan menjadi rahmah Quran jadi rahmah nah tengok wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Tuhan dah ajak, Tuhan dah menyeru kepada Darussalam, kepada negeri yang sejahtera yang selamat. Nawi kita selamat, nawi kita senang. Semua saat itu Tuhan dah suruh turun Quran kepada semua nawi kita senang semua. Nah, innal ladzina yatluna kitaballah. Orang baca Quran wa qamus salah, bismai wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan. Dan mereka yang semaya hak infak sedekah tu heroyak. Cara hidup nak oyak kena guna kena doklah tu. Yarjuna tijalar tijarat lantabu liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Innahu ghafurun syakur. Tu heroyak. Nawi kita dok hidup. Patu nawi kesenenge. Nawi seneng. Nah, dan tu hasbu. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Orang ada turut pertunjuk aku, maka orang itu tak celaka. Senang orang itu hidup di dunia. Terah tengok semaya, baca Quran sama, zikir sama, mari ke sejik sama. Orang itu senang, anak dia jadi molek dengan sendiri. Dia sendiri pun jadi molek. Itu heroyak cara hidup semua. Eh, itu jadi rahmah. Quran itu jadi rahmah. Nah, itu hasbuk. Wa rahmati wasi'at kullasyai. Rahmat aku melimpah semua benda-benda yang ada di dunia. Fasa'aktubu halil ladhina yattakun. Dan aku akan tulis untuk orang yang bertakwa kepada Allah. Tuhan nak uwi sifat ni kepada orang yang bertakwa kepada Allah. Sebab tu Quran menjadi rahmat. Dan Tuhan sebut, ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Kami tidak utuskan engkau wahai Nabi melainkan jadi rahmah pada sekalian lah. Nak uih orang pakat duk molek atas dunia. Nak uih senang. Nak uih hidup senang. Nak uih hidup selamat. Nah, tak say duk timur perang pekocoh katok pekodai. Tak leh. Nak uih hidup senang duk molek. Nah, baik sama jirai tepi rumah. Nah, saya tengok-tengok adil layu minul hadukum. Hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsih. Nah, tak berimeh seorang dengan imeh sempurna hingga dia kasih kepada saudara dia apa dia kasih diri dia. Tengok tu ayat al-Islam tu rahmah. Dan iman duk hajak Quran tu duk hajak kepada al-iman billah. Nah, suruh kita ni berimeh percaya kepada Allah wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Suruh percaya Tuhan. Ha kena daya percaya Tuhan ya turun perintah-perintah Tuhan. Bila turun perintah Tuhan maka dia senang. Wa may yuti'illah wa rasulah. Siapa taat Allah dan Rasul, faqad faza fawzan 'azima. Dia akan berjaya dengan kejayaan yang besar. Bila turun Tuhan, bila turun Rasul. Nah. Kena percaya. Ha. Dan menjadi pembangunan. Quran saat itu dia membangunkan, membangunkan. Kita tengok dulu ke orang Arab jahiliyah ke. Orang Arab tak suka belako tu. Puak-puak Arab Mekah tak suka kata nak boleh merentah dunia. Nak boleh masa Saidina Umar tu boleh merentah daripada Mesir sampai kepada Libya sampai kepada Nuh. Dekat sampai India lah. Sampai ke Bukhara, sampai ke pulau lain ni. Masa Saidina Uthman sampai ke Greek Cyprus. Nah, luah ke sampai pada Libya sampai luah. Dulu dah leperang. Dah lekah tu luah ana ya. Tak ada biasa apa kata. Mari Islam itu Allah buat uya di besar Islam. Nah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu jadi umat hok paling molek sekali hok tu hewat tu baik sekada dunia ni. Tak muruna bil ma'ruf, sifat kamu hok ulama-ulama suruh nak molek. Wa tanhauna 'anil munkar. Pastu pula lagi benda tak molek. Wa tu'minuna billah, dah beriman kepada Allah. Tu. Nah. Menaburkan kesejahteraan. Quran ni tapu, dok tapu kesejahteraan nak uyi orang bakat dok senang belaka. Pakat usnya belaka inna akramakum indallahi atqakum. Tak ada lebih sesama kita malaikat orang yang takut Tuhan ya. Nak wi kesejahteraan, nak wi aman. Nak wi aman. Sebab kita nah, kau masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu perang ni kerana apa? Perang kerana mempertahankan agama Allah. Demo nak serah. Tak boleh nak dakwah, tak boleh nak gapo. Nah. Apa kata? Demo wi peluang kita. Boleh dakwah, boleh gapo, gak apa. Nah. Ya setakat tu. Dalam Islam kan itu. Nah. Ah, tu. Karena kita nak sampaikan agama Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh dunia ni. Situlah. Dan keamanan nawi amme kepada alam hingga kepada semua bangsa. Bukan kata untuk orang Arab saja, tapi kepada orang putih, orang hitam, orang apa semua boleh kita tabu kesejahteraan. Bila dia turun perintah-perintah Allah, bila turun Quran deh kok, pakak senang belaka. Nah, budaya-budaya dah Islam pun jaga budaya. Waktu nak tam ada Islam tak ada bercanggah dengan dia, tak apa. Dan dalam Islam dulu orang Arab ni, dulu ni kalau orang bunuh orang dia bunuh kelai. Pakata Islam hari Islam turun hok tu tak ada batas apa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl al hurr bil hurr wal abd bil abd wal untha bil untha faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa adaa'un ilayhi ihsan. Wa ya ha masalah bunuh balah apa semua asal orang Quraisy dulu budaya hok tu tak ada campur dengan Islam. Mula-mula kok hok orang Quraisy dulu, tapi Islam hari kok biarkan duduk situ dulu. Nah. Okey, arah Quraisy dulu kalau tak saya ke bini ya ziha. Ziha ni ya banding bini dengan mak ya gitu. Apa kata mari Islam hari itu? Nah. Islam mari kata ziha sana itu tak ada kata jadi tolak. Okey, arah Quraisy dulu jadi tolak. Tak ada tolak.
tapi tak boleh tidur dengan bini selama lagi selama mana tak bayar kafarah. Ada ambil sikit deh, buat sikit mari beki. Ha gitu Islam. Deh, molek Islam ni deh. Ya tak ada orang hak kalau juruh pak turun agama Islam pak ni juruh dah. Jadi molek dah. Ha itulah. Kemajuan-kemajuan Islam tu Quran tu bawa kemajuan. Dapat melihat dengan terang benderang atas bahawa agama Islam itu menjadi rahmah kepada sekalian alam. Nah, napok cerak cacin kata agama Islam itu jadi rahmah. Tengok ada sebut. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda irham man fil ardi yarhamka man fis sama. Nyanyo kalau orang di bumi Tuhan akan nyanyo kepadamu ni orang di langit. Malaikat-malaikat akan nyanyo kau ada orang nyanyo kau ya. Nah, nak ya suruh nyanyo kau suruh rahmat Islam. Dan ada satu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika peperangan Hunain. Bila perang saat ni kau orang-orang ada orang tino seorang bukan orang Islam lah asal dia muka kau. Bila perang saat itu dia jadi challenge. Kau ni kena takap lah. Cari anak ya. Bila cari temu ni peluk anak ya bapak cik. Nah, sahabat lalu tengok. Allah tanya. Sahabat tanya alaihissallahu bi arhama minal umma minal ummi biwaladiha. Tuhan ni lebih rahmah daripada mak kepada anak dia dah. Nabi tanya am ya. Bala, bahkan Tuhan lebih nyanyi kepada hamba dia daripada apa ni mak kepada anak lagi. Tengok kita tengok. Hak kita dok kena kata hari-hari pian nak makan, pian nak tidur, pian nak buat gapo semua gapo. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Rahmah. Hak tu terlekat mulut kita bismillah ni. Semua kena bismillah. Kalau bismillah ni tu nunjuk Tuhan ayah kata Tuhan kita ada semua. Allah Tuhan ni murah sangat. Tuhan ni juga rahmah nyanyo kepada kita. Nah, tu agama Islam. Hak kita duk kena kecek semua. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan Maha Maha Pemurah, Maha Pengasih. Nah. Ah itulah. Dan menabur kebahagiaan di dunia dan akhirat. Hak besar laginya itu untuk nawi. Nawi kita senang dunia dan akhirat, bukan dunia saja. Dan Islam ni mari royak, royak cara we kita reti sungguh apa mana dunia. Allah royak molek Tuhan royak. I'lamu annamal hayatud dunya, tengok Tuhan royak. Hei manusia, ketahui olehmu bahawa dunia ni laibun maine walahwan sukaria wazinah. Perhiasan jangok comel gitu. Watafakurun bainakum bakar tunjuk lebih. Nah, watakasurun fil amwali wal aulad. Patu dok lewah banyak. Banyak tu banyak ni tengok tu hewa yak siak nak wi kita reti. Nak wi kita reti kata tak leh kita terkes sini sangat. Siapa ke saya telajak. Siapa kata saya tumpik langsung. Tuhan nak pakai pun saya. Dia cari kata. Ingat kata semua saat itu. Kena tinggal semua. Kena tinggal kata tu. Boleh banyak mana pun kena tinggal. Semua saat itu. Kaya apa ribu juta pun. Dan Tuhan suruh kita kaya semua saat itu. Tutup orang. Okay? Kita boleh banyak untuk orang, untuk tolong orang, untuk buat kebaikan, untuk makmur, untuk imarahkan dunia sana, untuk nak maju dunia sana. Kita tolong orang apa buat masjid, buat apa gitu. Bukan untuk kita makan, makannya nak angkat lu. Nak beli kereta tak nak beli banyak teh. Tak nak naik, boleh naik stay sekali. Nak umuh, patut juga boleh tidur setepat tu. Ya, bukan kata sekaligus boleh tidur tiga teh umuh. Nah, mana buat apa banyak-banyak. Wa kamu wabtagi fima atakallahu daral akhirah. Wa jadi akhirat ya. Kerana apa kita nak guna semua tak leh. Mati dah. Mati dah itu. Allah tak ada boleh buat perkara kali. Tapi Tuhan suruh cari walatang senasibakan minat dunia. Kena cari kita dunia wi kaya sana. Kaya apa? Kaya untuk nak tolong orang. Okay? Ada saham dalam bangun lebih. Wa yasalunaka madza yunfikun. Gapo nak nafkah, nak belanja wala kulil af.
hal lebih daripada perlu kita wikok gaya gitu. Umur ada dah, kereta ada dah, mutu ada dah, anak ada dah, bakat ngaji belakang, wik dah tahu apa. Nah, guna untuk wik orang itu, untuk orang ni, orang fiskin, orang kapal, untuk bangun buat masjid, buat apa. Gitu, kerana kacau dah tahu, pemati tak ada boleh apa. Tuhan nak wikti situ, beribut, kata fuak kita semua hidup dunia, kena berhasil. Nah, dan Tuhan sebut ayat yang saya baca tadi, kena mematul hayati dunia, sesungguhnya hidup dunia kama, in angzalnahu minas sama. Supaya air turun daripada bumi, air turun pada langit. Air ni gini, hidup kita ni supaya air. Air ni ya turun lagi, ya tumbuh, tu tumbuh ni tumbuh macam-macam. Pohon kayu lah tumbuh, kita tanam apa tumbuh ni. Jadi hijah. Hidup kita supaya tu juga tu hewaya. Hidup kita saksom umur kita, mayak budak susah patua, bini bumuh ada anak cucu. Beli kereta, beli mutu, beli kapas apa ke tadi? Banyak mari. Nah, kama inzalallahu minas samaa fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'am. Taruh bagai hak boleh makan, kita boleh guna, menatai boleh guna. Kita buat kebun ke? Air turun ya, air sebagai air hidup ni. Hatta idza akhadatil ardu zukhrufaha. Hang bumi napa molek, kebun kita molek, ada hijau, pokok dia, pokok apa ada belakang. Nah, wazayyanat napa molek. Kene. Wadhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha. Pastu bakat suka kata ani boleh makan. Ya kebun ni nak boleh makan ni makan kah? Kita buat lama dah letih dah tua tu baru nak boleh makan kan. Supaya juga hidup kita kita hipo-hipo semua. Po kata kita imtuar kat tua dah dia banyak tekah tu. Ya banyak tekah dok muda tak banyak ada lagi umur 20 25 tu tak kaya mana lagi. Ada juga hak kaya tapi banyak tak kaya gilah. Po 50 tadi tu 50. Orang nampak tua baru nak ah nampak nak ada tu. Po kata tengah-tengah ada tadi tu. Ata amruna lailan aw nahara. Mari buk mari kapo kebon ni. Tengah hata nak boleh kek. Nak sedak dah ada belako. Maka mari juri buk cobi. Ka alam tagna bil am supaya tak ada. Supaya tu juga kita hidup dok saksum hipong semua banyak mari bila banyak sana akhir sekalinya tengah-tengah ada dah cucu ada sedak dah ada kereta mutu rumah lah anak ada kereta hijau belakang penuh lah belah tengah dok sedak sana tu mati celah tunya tinggal berat tak ada buat apa sekarang dah nah ialah tu berkata ya sempurna sungguh molek cukup belakang ya nak pergi kata dah ya nak pergi kata itulah nah dunianya biasa itu nah jadi itulah kita nak ayat how to have book Tuhan nak we kita pahal sini kata tepat kita sungguh wal akhiratu khair wal akhiratu khair wa abqa. Nah, walal akhiratu khairun minal ula. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat lebih baik bagi engkau daripada hak dunia ni. Nah. Dan akhirat lebih kekal, akhirat lebih mulia. Nah. Tuhan nak kita tahu situ kata akhirat. Ah tu. Ah itulah sahaja. Dah. Masuk dah dah. Apa? Dah apa? Dah apa? Merui, ya, pahala. Jadi apakah hukum tetap duit kerungkan rawcana? Adakah kita boleh ambil duit atau kita kena ambil bagai? Jadi ya bui 7,000. Kalau orang ada bad percarat sana itu, nah, ya boleh ambil duit. Nah, kalau bat hak kapal utang ni, hak ni ya kena bagai mata dah. Cuma kita kata boleh dak?
kita nak ambil duit sini. Saya nak tanya, kata kerja saat ni tu dia wajib tak kena ambil barang. Hak dia buat kau tolong saat ni tu wajib tak. Hak kita dok baca tu ya wayak kata ya wi duit 7000 bah. Wi duit 7000. Nah. Kalau KJR kata kena ambil barang, tai tua, kena ambil barang saja, maka pada ketika tu kita nak ambil duit tak leh. Kalau KJR kata duit ni tak ada kau bangkap kata kena ambil duit dah tak ada salah apa kali. Tengok bakat dok ambil apa tak ada mari igap apa. Teh. Napa-napa supaya kata ada apa. Kalulah kajian yang tak ada bangkap, siapa tahap wajib boleh ambil duit, maka boleh ambil. Cuma kalau saya nak wayaknya soal lagi, iaitu kalaulah kajian yang ambil duit, tapi ya tu yang nak ambil bagai lah muka nak ketun setekit. Ya tak ada apa kali duit ni orang panggil lah ni COVID. Apa kata COVID duit banyak bergetar. Apa kata bergetar duit banyak. Nak mari buat projek, mega projek, nak buat kerongkan-kerongkan ni tak ada. Buat pun tak maju. Tak ada orang nak buat apa, nak katun saya tak kira ke rakyat. Rakyat beli barang, buat jadi hidup. Hanya yang gerok-gerok pun tak apalah. Ya setara tu ya. Lepas tu, kalau kita nak rakyatnya, bila 7000 saat ni, kalaulah kita kata kerja tak ada wajibkan ambil barang, maknanya harus saja, atau amat keruh. Nah, maka, nah, pada ketika tu nak ambil duit. Kalau kerja tak ada wajib tak, tapi ya nak, molek, cik tanah je, cik tanah rumnya lah, tu lah. Maka, pada ketika tu, kalaulah, hak kena ingatnya, demo, mari kita pergi kedai yang win 1000 misal. Win 1000. Tapi yang nak potong hak kita, hak kajak RW 7000. Sebab kita bertel duit dia dulu, maka kita bayar dengan duit kajak RW, hak duit kita. Yang ni, yang ambil 7000, yang potong 1000. Maka hak ni tak boleh. Kerana apa? Kerana bertel. Kita ambil duit dia dulu, panggil bertel. Bertel bayar lebih ni panggil riba. Bila riba Tuhan sebuah halallahu al-bay wa haram al-riba. Tuhan menghalalkan jual, Tuhan mengharamkan riba. Dan Tuhan sebut ya ayyuhallazina amaru, ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai beriman takutlah Tuhan, wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Kena tinggal riba. Hak ni hak duk berlaku ni. Saya nasihat pada semualah. Siapa hak duk buka kedai, orang nak mari ambil duit di atas kata duit saat ini boleh ambil, saya tak pasti. Kata boleh ke, kena ambil barang saja ke duit, kita tak pasti. Nah, tapi kalau kata boleh ambil duit, lepas tu dia pergi ambil duit, pergi bertahan 1000, lepas tu pergi bayar 7000 tu apa panggil riba. Bila riba saat itu minal kabair, daripada dosa besar. Jangan sama sekali lah. Wak nyanyo korang. Nah, itulah saja. Bahara, cacin. Nah, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa alim wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana uluman nafi'ah warzaqan wasi'ah ma'amalan salihatan makbulatan wa sa'adatan darain wa husnul qatimah dukhul raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.